Apa Neng sayang? Sekali-sekali ajakin Neng makan di luar napa Bang? Makan di luar? Iya Bang, biar romantis, biar kayak orang-orang. Yaudah asik, bener ya? Iya sayang. Gimana sayang, udah romantis belum? Kok masih bete aja sih? Ih, maksudnya tuh makan di restoran Bang, bukan di luar begini. Oh udah ah, males, Abang gak sayang sama Neng. Sayang kok Neng, sayang. Aduh. Abang sayang sama Neng. Ih, emang jangan ngambek, Neng. Abang sayang sama Neng. Bohong. Ini kan udah makan di luar, Neng. Kan begitu maksudnya. Jangan ngambek dong, sayangku. Udah aman. Ih, udah gede masih aja ngambek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk sini, Bang Joker. Enggak, gua di sini aja dah. Kenapa ya, kok? Kenapa apanya, Cup? Kalau ngeliat empu rasanya pengen banget membaca buku. Kalau ngeliat gua, Cup? Kalau ngeliat lu, Bang, rasanya pengen baca koran. Kalau gua, Cup? Kalau ngeliat lu, Bang, rasanya pengen baca doa yang susah-susah. Jangan lu, emang gua sundel bolong. Udah lu, Bang, langsung ngomel-ngomel mulu nih, minum. Apa-apaan lu, itu kan punya gua. Hah? Yelah, pelit banget, bagi dikit. Oh, lu kasih aja, kenapa sih? Agak bisa, enak aja bagi-bagi. Orang mah izin dulu. Lah kan saya dateng, Bang. Kecuali kalau saya gak dateng, baru saya ngomong. Saya izin ya, Bang, gak bisa dateng. Begitu, ya gak, Bang Joker? Iya, bener begitu, Cuk. Bukan izin itu, maksudnya tuh izin minta es ke gua. Ah, susah emang kalau ngomong ambil kecoa. Lalu yang susah dibilangin, ngapa jadi gua yang disalahin? Udah-udah, ah, berisik bae lu siang-siang. Lagian lu berdua ngapain sih kesini? Ganggu gua lagi romantis bae. Tahu tuh, Bang Joker, saya lagi tidur disamper. Jadi begini, Cuk, mau. Gue mau ngajakin berdua nih buat nemenin gue ke kampung sebelah mu. Itu kampung habis kena gempa, Bang. Bukan itu, Cuk. Maksudnya kampung yang ada di sebelah kampung kita. Emang mau ngapain, Bang, ke kampung sebelah? Gue mau ketemu sama cewek. Kakak percaya sih, Bang. Jangan kata orang kalau dia aja ngeliat lu balik lagi. Bah, emang apa, Cuk? Lihat aja mukanya tuh. Kenapa muka gue, Cuk? Lumut mulu kayak pinggiran jamban. Kenapa ngatain gue, Cuk? Gue kan gak pernah ngatain lu. Siapa suruh kakak pernah ngatain saya? Emang sialan banget lu ya. Pegangin lu. Sini, Cuk, sini. Makanya, Bang, kalau habis makan ciki jarinya jangan dijilat. Kita bakalan kaya nih. Jadi apa rencananya? Jadi begini, Bang, pertama-tama kita lihat sekeliling rumahnya dulu. Bukan kalau pertama-tama kita berdoa dulu ya, Bang? Kita mau maling, Cuk, bukan mau sambutan. Jadi gak usah pakai doa, Bang? Eh, pakai dong, biar Abdul. Iya deh, iya. Pertama-tama marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa kayak gimana, Bang? Ya gimana, kayak selalu dah. Terus habis itu? Nah, habis doa kita lihat sekeliling. Kalau aman, kita lompatin dah tuh tembok. Masuk rumah, terus kita sikat dah. Kita mau maling apa nyuci sih? Kok pakai ada cari sikat segala? Maksudnya tuh, Cup, kita ambil barang-barangnya. Barang-barangnya siapa, Bang? Ya barang-barangnya yang kita mau malingin lah. Eh, jangan main ambil-ambil aja, Bang. Izin dulu orang mah. Lu ngapa jadi PA apa sih, Cup? Kalau izin bukan maling namanya, tapi minjem. Au lu, pakai otak makanya. Lu tuh, Bang, pakai masker biar ganteng. Lah, lu berani sama gua? Eh, udah. Kalau seandainya pas tadi kita lompat orangnya keluar gimana, Bang? Ya kagak mungkin lah, kan kalau siang orangnya suka tidur di bare. Kalau dia kebangun mau ngencing gimana? Nah bener tuh mau. Ya udah berarti kita tungguin sampai dia tidur lagi. Nah, kalau dia udah tidur lagi, baru udah kita beraksi. Sebenarnya kita Power Ranger apa maling sih? Pakai beraksi segala. Lu mendingan diem deh, Cip. Lu cukup dengerin suara gua aja. Ngapain gua dengerin suara lu, Bang? Emang lu biduan? Ih, gua ngomong sama lu 5 menit aja. Langsung PA apa sih gua? Lah bagus dong. Kok bagus? Ya kan terus saya jadi bisa ngomong. Apa jadi PA banget sih lu, Mo? Bener juga. Balik ya gua, mau ngelamar kerja aja. Kerja dilamar, cewek no dilamar. Emang sialan lama-lama. Sabar, Mu, sabar. Udah, Bang, gua samisain. Ini urusan gua sama si Ucup. Hey. Udah belum lawaknya? Pegel tangan aku nih. Udah, Bang. Lama kali mana pun. Bang, coba lihat videonya. Tuh. Mana? Ya itu, lihat lah. Kagak ada nih, Bang, videonya mana? Enggak ada ya? Oh, berarti belum kepencet. Ya, masa pengulang si Bang Okan ini gimana videonya? Bang Okan bisa kejadi. Aku gak mau tahu, Bang Okan bikin lagi ya. Begini nih orang kalau keseringan tidur di ubin. Eh, gue punya motor dong. Bentar. Emil, pinjam sisir dong. Oh, bentar ya. Adanya ini, Beb. Gede kali, Wak.
Ih, kamu kok cantik banget sih? Ih, cantikan kamu lah. Enggak, cantikan kamu kemana-mana tahu. Makasih. Wih, ganteng banget lu. Ih, enggak gantengan lu lah. Kagak gantengan lu lah. Lu. Heh, ngapain sih lu nakutin gua tengah hari bolong? Lu kira gua takut, ha? Lu tuh ga serem tau ga? Sereman juga mantan gua yang katanya catatan sama gua doang. Tapi nyatanya apa? Hah? Apaan sih lu? Istirahat bentar, Cip, ah. Capek gua. Ayo, sama. Ntar sore anterin gua beli pelet yuk, Cup. Ke dukun. Bukan pelet itu, Cup, tapi umpan ikan. Ya, kakak bisa saya, Bang. Emang apa? Saya mau ke puncak nyewa Adidas. Ke puncak nyewa Adidas? Lah iya. Pila kali maksud lu? Saya lebih suka Adidas, Bang. Buset dah, Cup, itu beda. Bikin gua mikir aja lu. Eh, mulu, Cup. Eh, Bang Joker, mau kemana lu, Bang? Mau pulang gua. Ngapain balik sih? Sini aja dulu. Kagak ah, gua mau tidur siang, ngantuk banget gua nih. Gaya lu kayak orok, pakai tidur siang segala lu. Udah sini buruan. Ya udah ya. Ih, ganteng amat. Eh, Bang, mau nyanyi situ, Bang. Lah emang apa, Cuk? Ntar dilalarin lu. Ah, sialan lu, emang gua bangke. Ada apaan sih lu manggil gua? Lu abis dari mana, Bang? Abis dari tempat fotokopi. Beli kue tiaw ya, Bang? Masa ke fotokopi beli kue tiaw? Itu, Bang, yang buat Bon. Itu kuitansi, Ucuk. Udah. Lu berantem mulu lu. Eh, Bang, lu mau nomor cewek kagak? Mau dah, kalau ada. Ada nih, Bang, tetangganya Ucuk. Cakep gak? Cakep, Bang. Tanya be Ucuk, kalau kagak percaya mah. Beneran, Cuk. Jangankan hati. Lu ngeliat aja mata lu langsung pecah. Serem amat. Iya, saking cakep ya, Bang. Bibirnya merah banget, Bang. Udah kayak pinggiran borok. Waduh, pasti gatal tuh. Kulitnya di Bang bening banget kayak ubin baru dipel. Wow. Hidungnya nih, Bang. Buh. Kayak turunan puncak. Mancung ya? Macet. Jadi mau kagak, Bang? Namanya emang siapa mu? Namanya Mirna. Wih, ya udah sini mana nomornya? Nih, gua kasih. Kasihnya. Dapet ini lagi. Dan nih, gua kembalian. Kembaliin. Ya itu maksudnya. Pakai ngelawak lagi aki-aki. Gua aja ketemu nah ntar malam. Tapi ntar jangan kaget ya, Bang, pas ketemuan. Lah emang apa, Cuk? Soalnya dia baru meninggal, Bang, seminggu yang lalu. Jalan banget lu ya, gua ngerjain gua banget. Orang kalau sering duduk di WC jongkok begini nih jadinya. Bantu, duduk-duduk sini. Baik buat gaya ya. Lah ngapa duduk di sini? Sini nih sebelah gua. Ngomongin jelas makanya. Lunya aja yang PA. Lunya Maya, Bang, kalau lunya PA. Itu Luna. Udah, harus buat lu berdua. Ade Luna rese. Lagi ngapain sih lu di sini sendirian, Bang? Gua lagi nyari hadiah nih buat anak gua. Anak lu ulangan, Bang? Ulang tahun. Iya, ulang tahun maksudnya. Iya, Cup, anak gua ulang tahun. Kira-kira yang cocok hadiahnya apa ya buat anak gua? Emang anak lu umur berapa, Bang? Yang cewek apa yang cowok nih? Yang ulang tahun? Yang cewek. Ya udah, yang cewek umurnya berapa? Yang cewek ada dua, yang kecil apa yang gede? Yang ulang tahun yang mana? Yang ulang tahun yang cewek. Aduh, susah banget ngomong sama biji ketapang. Keras dong. Yang ulang tahun umur berapa, Bang Joker? Oh, yang ulang tahun umurnya 14 tahun. Nah, punya ngomong begitu doang susah basi lu. Kasih HP aja, Bang. Mangin buat sekolah online. Pengen sih itu, Cuk. Tapi kan lu tahu sendiri, HP sekarang mahal-mahal. Belum lagi ntar kotanya. Hah, pusing dah. Iya, lah, Bang. Lu beli aja HP di Erafon, Cellular Shop, atau di Grapari Telkomsel aja, Bang. Gua barusan habis nganter si Ucup beli di sono, Bang. Emang, Cuk? Iya, Bang. Ini HP-nya. Wih, berapa duit nih, Cup? Itu HP-nya cuma 1 jutaan, Bang. Yaudah ya, Cup, ini buat gua. Buat hadiah ulang tahun anak gua. Dih, enak aja, beli sendiri aja, sono. Lu mau HP itu, Bang? Lah mau. Ada syarat ya, tapi. Apaan tuh? Nah, ini dia, Bang. Kita mau ngapain nih? Kalau lu bisa lewatin bambu ini, HP-nya si Ucup buat lu dah. Ah, itu bener, Bang. Beneran nih? Lah beneran. Kecil ini mah. Ayo dah kita mulain. Tapi matanya harus ditutup, Bang. Ah, enggak masalah. Udah dah, tutup ayo. Oke, gua tutup nih ya. Ya udah tutup nih. Ya, gua tutup nih ya. Iya, ayo buruan. Masih. Buset, deh gua ikat nih ya. Iya. Nah, udah nih, Bang. Udah siap belum, Bang? Udah siap, ayo kita ya, mulai. Ya, yakin lu ya. Gua hitung sampai 3 mulai ya, Bang. Oke. 1, 2, 3. Terus, ayo, Bang. Ayo, Bang, terus, Bang. Bang, terus, Bang. Bang. Ayo, Bang, terus, Bang. Ayo, terus. Terus. Parah lu, Cip, ngelujin orang tua. Biarin aja, Bang, orang kalau kebanyakan makan flower dance jadi begitu. Flower dance apaan, Cuk? Kembang goyang. Kagak nyampe-nyampe gue nih. Udah belum?
pip, calon mantu udah cepirit keluar batu. Ini beneran tuh dukunnya? Lah beneran bang, ini dia dukun paling sakti sedunia. Serta sini doang bang. Ya, PA lo. Bisa diem gak kalian? Bisa mbah, bisa. Masa mbah bang, orang dia masih muda. Syarat sahnya jadi dukun tuh dipanggil mbah cuk. Oh gitu. Pada mau ngapain kan kesini ha? Anu mbah, saya. Stop. Pasti kalian kesini karena habis ditolak cinta kan? Bukan mbah. Pengen kaya? Bukan juga. Pengen menang pilkada? Bukan. Ini dukun apa sih cuk, tebakannya salah mulu. Banyak kan ngirup asap kali dia tuh. Iya kali ya. Pasti pengen ganteng. Semua udah ganteng dari lahir mbah. Jangan suka fitnah diri sendiri kau. Terus kalian kesini mau ngapain ha? Saya pengen nambah bini lagi biar jadi 7. Bang ngaco orang mah, mana ada cewek mau sama lu. Belum tahu dia cuk. Bang jelek-jelek gini bang Jukur banyak yang suka. Dengerin. Suka ngapain cuk? Suka ngeludahin. Kirain lu mau melain gua cuk. Gini lu. Udah lu gak usah ngalang-ngalangin lu. Ayo gini lu. Gini lu cuk. Orang mah malu hujan pake jas syuting jadi begini nih. Iya lah po, badan futsal. Kagak ada. Bocin doang po, pelit banget sih. Minta sana sama abang lu. Emang dasar pelit. Assalamualaikum. Kenapa lu cup? Bete amat romannya. Biasa bang Joker, lagi ngambek. Iya lah cup, udah gede masih ngambek aja. Ngomong-ngomong mau kemana lu bang? Biasa Mil, mau main bowling. Tajem dong. Itu beling cup, beda. Oh bowling itu yang bolanya diem orang yang sono bang? Kebalik, orang yang diem bolanya yang sono. Itu orang apa patung masa diem? Ya orang lah. Oh udah meninggal. Ih, gue mendingan ngomong sama semut daripada ngomong sama lu. Semut mana mau bang ngomong sama lu. Diam. Aku pulang. Bikinin gua kopi dong. Apaan? Enak aja lu. Gua aja yang datang duluan belum dibikinin. Bah, siapa lu? Tahu lu, keluarga bukan, saudara bukan. Gua mah wajar lakinya. Lu juga. Enak amat main minta bikinin kopi baik. Duit dulu sini. Duit mulu dah pikirannya. Nih. Goceng, mana cukup? Terus ini kalau enggak mau. Gua bagi dong cuy buat beli kopi. Makanya sendiri sono. Pelit amat lu. Ngamen lagi sepi nih. Nanti lu ngamen jangan di bis, Bang. Terus di mana? Di bajaj, pasti dapat. Dapat duit. Dapat omelan. Udah buruan mana sini duit ah? Di dapur udah pada habis noh. Tuh Bang, lihat. Begitu kelakuannya. Mengapa jadi ngadu sama gua lu? Emang gua RT. Ya lu bantuin gua, kek. Minta bantuan sama Ucup noh. Nah, kok kapok minta bantuan sama dia? Kemarin nih gua minta tolong bangun rumah 4 tahun baru kelar. Udah buruan mana duitnya sini? Iya, ntar gua kasih, udah bikinin dulu kopi sono. Lu juga ya. Lu siapa sih lagi ya? Mendingan lu pulang aja deh, Bang. Lah enggak bisa begitu dong. Lah ngapa kagak bisa? Rumah siapa? Rumah gua. Mila bininya siapa? Bini gua. Ya udah. Lah apaan sih? Ngapa jadi PA banget sih lu, Bang? Pokoknya gua kagak mau tahu bikinin gua kopi deh sono. Kopinya aja enggak. Ya pelit amat lu. Kopi sana aja udah sono. Pulang angguran. Ini orang kok kebanyakan merek tuh, Bang.